Hi guys, it's fake. Jadi ini jerawat palsu yang gue bikin. Gue pengen tahu reaksinya kalian ketika kalian lihat muka gue kayak gini. What do you think about my face? Gue juga pengen eksperimen sama kalian. Lo bayangkan gue berjerawat separah ini dan gue ngobrol sama lo. Kira-kira lo lebih fokus sama omongan gue atau ke jerawat gue? Kasih tahu gue. Lo lebih fokus kemana? Jadi lo tahu gimana rasanya ketika orang lagi ngobrol sama lo. Setiap kita ketemu orang, itu kita gak pernah muji orang. Yang ada kita selalu nanya, kok lo kurusan? Kok di teman? Kok gendutan? Kok sekarang aneh ya? Orang-orang itu sering bilang, coba aja kalau lo gak jerawatan, lo pasti cantik. Terus maksud lo, gue jelek gitu gara-gara gue jerawatan. So, I wanna know what is your reaction when you see my face like this. Hi, welcome to my channel. So, I want to know what do you guys think about me when you see my skin like this. Is it gross? You know, like banyak banget orang ya itu suka banget kasih saran yang nggak penting sebenarnya kayak I don't wanna know. Like I don't even know. I have no idea what's going on my skin. Like for you guys that might be sick for people who just giving you advices that doesn't make sense at all or try to give you a new product or. You know, like so many kind of people actually come up to me and they think that I don't know how to take care of myself and I don't know how to take care of my skin and they try to give me advices like, what the fuck? Don't you think that every human's body are different, okay? Kita tuh punya jenis-jenis badan yang beda-beda. Ada orang yang makan sedikit tapi badannya gemuk, makan banyak tapi badannya kurus. So, basically, gue mau sharing sama kalian kenapa akhirnya gue bisa mencintai diri gue sendiri. Dari yang dulunya gue juga minder banget. Maksudnya minder tapi gak ditunjukin banget. Tapi inside of my heart gitu, kayak di dalam hati gue terdalam itu gue mindernya minta ampun. Jadi dulu waktu SMA, gue adalah tipikal orang yang kayak pemalu banget. Tapi gue tuh orangnya ekspresif dan punya banyak teman. Jadi gue tuh sering nunjukin depan temen gue kalau gue tuh strong sebenarnya. Walaupun gue punya jerawat gitu. Dan syukurnya gue punya teman yang selalu support gue. Dan bahkan setiap kali gue tanya sama mereka, lo aneh gak sih punya teman jerawatan kayak gue gitu. Jawaban mereka tuh kayak, enggak lah biasa aja kali gitu. Tapi orang-orang yang gak kenal gue, mungkin yang gak terlalu deket sama gue tuh bakal lebih komplain tentang jerawat gue. Bahkan ngasih saran yang aneh-aneh. Misalnya kayak nyuruh gue pakai maskeran, pakai cuka, campur kulit pisang, jeruk nipis, segala macem. Diaduk-aduk, terus ditaruh di muka. That's what sense. Kenapa gue bisa open-minded tentang body positivity? Karena gue banyak melakukan research, gue banyak nonton video, baca artikel. Dimana kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Karena ketika kita gak punya kemampuan untuk merubah diri kita, yang kita mampu lakukan adalah mengubah mindset kita, merubah pola pikir kita, merubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Itu untuk lebih menghargai diri sendiri. Terus sampai akhirnya gue berpikir kenapa gue gak bikin video motivasi untuk orang-orang yang berjerawat gitu. Dengan pesan yang universal, artinya pesan yang bisa diterima sama semua orang gitu. Gak cuma orang berjerawat, tapi dengan orang-orang yang insecure tentang tubuhnya mereka gitu. Banyak orang yang insecure tentang tubuhnya, misalnya kayak punya kulit yang gelap, dia gak suka sama rambutnya, atau dia gak suka sama bagian tertentu di tubuhnya dia. Gue ingin membuat sesuatu yang kira-kira bisa mensupport kalian, atau something that makes you feel better about yourself. Karena gue tuh kayak search tentang motivasi dan body positivity gitu dalam bahasa Indonesia itu sedikit banget atau hampir gak ada. Ada sih waktu itu Kak Gita Savitri, dia ngebahas tentang body positivity. Dimana culture-nya kita, setiap kita ketemu orang itu kita gak pernah muji orang. Yang ada kita selalu nanya, kok lo kurusan? Kok hiteman? Kok gendutan? Kok sekarang aneh ya? Kayak itu tuh culture-nya kita gitu, dan tanpa disengaja kita itu udah menyakiti orang lain, dan tanpa disengaja juga itu udah jadi habit gitu. Dan karena ini udah jadi habit, nggak bisa dihilangin gitu, dampaknya itu ke kita. Kita kayak, gue males ketemu orang, ntar gue dicengin sama orang, gue males ketemu orang, ntar dikatain muka gue. Jadi kitanya sendiri yang jadi tertekan gara-gara kita mikirin orang lain sebenarnya. Berawal dari hal itu membuat gue punya rasa awareness terhadap mentalitinya kita, terutama remaja ya. Di waktu gue remaja, gue juga selalu mengira bahwa cantik itu ya ketika lo punya muka yang cantik ya lo cantik gitu. Tapi mindset gue berubah semenjak gue kuliah, semenjak gue research, semenjak gue ketemu banyak orang, semenjak gue lebih banyak melihat hal di sekeliling gue bahwa this is not a big deal.
Jadi video motivasi itu sendiri datang dari kejanggalan di hati gue, dari rasa ketidaktahanan gue lagi terhadap apa ya, body shaming gitu. Gue udah gak tahan lagi gitu, why don't I make something gitu. Mungkin di sekeliling gue, sama kayak kalian juga ngerasa bahwa apa gue ya, satu-satunya orang yang punya jerawat gitu. Karena kita gak ngeliat ada orang yang kayak gitu. Jadi untuk bisa menjangkau kalian semua yang ada di luar sana, gue mencoba untuk membuat video untuk bisa connect ke kalian langsung, untuk bisa sharing sama kalian, dan juga kalian bisa saling ketemu sama orang-orang yang lain yang berada di situasi yang sama gitu. So, jadi banyak juga dari kalian yang ngerasa kok, wah akhirnya gue baru sadar gitu, ternyata yang jerawatan bukan cuma gue doang. Gue sih percaya yang jerawatan bukan gue doang, ada jutaan orang kali yang jerawatan di dunia ini, cuman gue gak ketemu sama kalian. Yeah, we're connected now, we're here. So, walaupun kita gak ketemu secara langsung, tapi at least gue udah bisa bikin satu hal yang positif buat kalian, and I'm so happy for that. Dan gue juga seneng banget ketika kalian bilang now you feel better. Dan gue juga seneng banget akhirnya kalian yang dulunya pemalu, yang penakut, sekarang you can be something because of my words. And I am so happy, keep doing it. Tetap belajar, tetap jalan terus, tetap meningkatkan kualitas kalian. Apalagi kalian masih sekolah, you know, like it's a long journey, jalan yang panjang. I'm just so happy for you guys. Oh my god, I'm just so happy. I got so emotional sometimes, like gue baca banyak banget pesan dari kalian, but I can't reply one by one because it's a lot. Like I got tons of messages in my Instagram, and I feel like thank you so much for supporting me. Banyak sebagian dari orang kayak mencoba terus menutupi jerawat mereka, atau bahkan banyak dari mereka itu benar-benar nggak mau jujur ngomong dari hati ke hati soal jerawat gitu. Sebenarnya kalau kita mau jujur gitu soal jerawat, it's really really stressful. Kayak punya jerawat itu guys, gila sih. Kayak teman-teman gue juga, misal gue sering iseng nanya sama teman-teman gue gitu, kayak apa sih yang bakal lo lakuin kalau misalnya lo jerawatan gitu. Lo stres gak sih kalau lo jerawatan gitu? Karena gue juga pernah dulu itu nangis setiap malam sambil nelpon nyokap gue di Aceh, gue di Jakarta, dan jerawat gue parah banget itu sampai ke leher sampai kesini-sini. Itu salah satu fotonya yang gue jadiin thumbnail. Gue udah ngelewatin masa itu, that was so horrible. Dan gue adalah tipe kalau orang yang suka kasih motivasi sama temen, tapi temen gue juga gak terlalu aware sama motivasi yang gue kasih. So, gue pengen ngasih motivasi sama orang yang butuh motivasi gue. So, gue punya kesempatan bisa share ini ke kalian, I'm just so grateful for that. Gue mendapatkan banyak banget komen dari orang, dari keluarga, dari teman atau dari siapapun, kecuali orang tua gue, adik gue, kayak they get used to it. Kayak mereka udah terbiasa gitu sama muka gue. Tapi ketika orang-orang ini gak kenal gue gitu, mereka coba ngasih saran. Dan bahkan mbak-mbak di mall yang gue gak kenal tiba-tiba datang nyamperin gue, mencoba ngasih saran pakai aspirin. End up gue minum tuh aspirin, karena gue kira daripada gue totolin, mending gue minum sampai muka gue bengkak. Kadang-kadang orang tuh sebenarnya pengen care, tapi jatuhnya kayak jadi kayak kasihan gitu. Dan gue gak mau dikasianin cuma gara-gara jerawat. Like, what the fuck, I am strong. Terus belum lagi orang-orang tuh sering bilang, coba aja kalau lo gak jerawatan, lo pasti cantik. Terus maksud gue jelek gitu gara-gara gue jerawatan. Just like so crazy. So ya, gue cuma mau bilang, persiapkan diri kalian untuk lebaran, karena kalian bakal ketemu banyak orang, dari teman lama sampai tante nyinyir yang bakal nanya kapan lo nikah, kenapa lo jerawatan, dulu lo mulus, kenapa tiba-tiba jerawatan. Sama gue juga punya saran buat orang-orang yang sering nyaranin gue ganti obat, daripada lo nyaranin gue ganti obat, mending lo beli tuh obat untuk gue biar gue coba dulu. Jadi kalau fail, setidaknya gue gak buang-buang duit. That's a video for today guys, I hope you enjoyed it. And like this video and share this video for everyone. I love you guys so much. Thank you for supporting me, I really appreciate it. I want you to stay positive, love yourself. You are pretty, no matter what, you're beautiful inside out. Don't give a fuck. Keep doing you, you're beautiful, you're smart, you're independent, you're intelligent. You're everything. Never forget to subscribe, give a thumbs up, and share this video for everyone. And I'll see you guys in the next video. Bye.